Assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, melompat lagi bang sampai 119 dari 33 semalam tuh. Ya Allah, innalillah, Allah ihfadna, Allah mahfadna, ihfadna jami'. Salamlah sama anak-anak, entah anak-anak di mahad buat salat hajat saban malam dan pada tiap waktu baca kunun nazilah. Allahumma adfa'an al-bala wal baba wal zalazil wal mihal. Suruh anak-anak baca kunun nazilah, kalau tidak pun paling tidak selepas asar, bangkit daripada rukuk terakhir salat asar baca kunun nazilah. Di teks dulu untuk kununnya, letak depan imam supaya imam sedang baca. Jadi supaya bacaan itu sama, nanti minta dikonsepkan sama kawan-kawan daripada semua itu, suruh mereka musyawarah kumpul untuk berkunun nazilah. Allahumma tepa'anal bala wal waba wal razaya wal mihan wasair al amradi wal asqam an baladi hadha khasa wa sair bidal muslimin. Dan doa-doa seumpamanya, ya mani'u ya dafi tepa'anal bala wal waba, ya mani ya dafi itfa'an al waba wal bala wal razaya wal amrad wal asqam wa jami'al mihan. Suruh anak-anak baca doa kunut nazilah selepas bangkit daripada rukuk terakhir salat asar. Samping juga suruh mereka buat zikir munajat dari masa ke masa, sebelah petang ke sebelah malam ke sebelah, mereka tak ada program dah belah malam. Buat amalan saja sampai angka yang 119 itu turun jadi kosong lagi. Dan juga dengan yang lain-lainnya pun juga turun. Kalau tidak, kalau meribat terus begitu, nanti ada alasan pihak kerajaan untuk mengenakan kita vaksin. Di sini pun angka dinaik-naikkan juga. Bukan naik, dinaik-naikkan. Nah, itu cukup menakutkan dan cukup merisaukan. Vaksin-vaksin, kalau ikut penelitian, vaksin itu vaksinnya akan membahayakan. Dan dites, dicoba di Cina, 14 dah yang meninggal. Itu akan divaksinkan ke kita nanti. Di sini ada pernyataan katanya kalau tanah divaksin kena denda 5 juta 1.500. Jadi agar bagaimana kita takkan sampai ke tahap akan divaksin nanti. Nah, tolong kongsikan SMS Abi ini ke Ustaz Hafiz dan juga kepada kawan-kawan di pondok. Yasinnya dibaca berjasin 4 kali kah atau ikut panduan kita mujarabat Abi. Hari apa, misalnya malam ini baca Yasin 4 kali beramai-ramai. Biar program malam ditiadakan. Amalan saja, buat amalan saja. Buat munajat, buat nangis terhadap Allah Jalla Jalalu. Malam berikutnya baca basmalah sekian ribu kali, 1000 kali katakan saja. Nanti berikutnya istighfar 1000 kali, tahlil 1000 kali. Terus berurutan. Daripada malam ke malam sampai ke minggu berikutnya. Sampai angka itu turun, sampai angka di Malaysia daripada 900 sekian itu akan menjadi dalam 100 sampai jadi kepada 10. Tapi kita sudah pernah turun sampai menjadi 1. Jadi kita tidak ingin akan berlaku kes baru, baik di Pahang atau dengan negeri-negeri lainnya. Agar Allah angkat bala dan malapetaka daripada negeri kita dan dari Nusantara secara keseluruhan. Bijahil Habib bin Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyyaka na'budu wa bijahi man anzala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisirril wa bisirri sejuta juta juta al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي.